Assalamualaikum kawan-kawan. Menu hari ini kan opah nak buat ikan caru sumbat sambal nyo. Perkekehnya ada nyo parut, nyo mesin. Ha, lepas tu ada cabai burung campur cabai muda sikit. Bawang rus, limau nipis, belacan. Ha, daun kunyit ni memang kena ada lah. Perkekeh tadi dah siap Harry. Oh ada telur ikan. Ha, bolehlah kita blendkan sekali. Daun kunyit kerat-kerat, ha, masukkan. Jangan lupa blendkan. Ambil nyo parut satu senduk, ha, tumbuk. Ha, perkekeh tadi ha, dah siap blend ya, koma. Ha, lepas tu nyo pun ha, dah siap. Ha, kaup. Masukkan, perkojunkan dalam kuali. Ambil ayo limau nipis ni, perah ayonya sebiji. Bubuhlah perisa apa yang kau suka ha, garam bagi cukup rasa. Godok-godoknya dalam lesung batu tu ha, kau masukkan ayo sikit godok-godok kan, nak masukkan dengan perkekeh yang dalam bekas segala macam lah dalam blend tadi. Nengok gayanya sambal nyo ni dah kering ha, kau corohkan minyak nyo. Lepas tu kau kacau lah ha, kacau. Agak-agak dah kering tu macam dah berminyak sikit tu ha, boleh dah tutup api. Arang dalam kuali ni pun dah naik baranya. Ha, ikan cecaru tadi pun dah basuh. Ha, kita belah belakang ikan tu. Lepas tu ha, sumbatlah sambal nyo tu pada belah belakang ikan tu ha, koma. Ha, biar betul-betul padat. Dalam perut ikan tu pun nak koma sumbatkan. Biar padat-padat. Biar nampak sampai membuncit. Nah, barulah cantik. Susun dalam meredai. Ha, lepas tu ha, bolehlah naikkan ke atas. Apa nama arang tadi? Nengok gaya arang tu dah banyak baranya. Bolehlah tutup api gas. Jangan pula koma teruskan buka api gas tu. Sebab itulah koma. Kuali buruk jangan dibuang. Ha, tengok. Opah guna kuali buruk ni dah pekarat. Boleh kita gunakan untuk membakar. Balingkan arang dalam tu. Ha, lepas tu buka api gas. Nyalalah arang tu. Tapi kalau nak bakar sikit-sikit macam ni bolehlah kita ni bakar dalam rumah. Tapi kalau banyak tu kita bakar di luar lah. Habis pula asap satu rumah nanti kan. Kau menengok lah agak-agak kalau arang tu dah nak habis ha, tambah lagi. Dah masak sebelah tu ha, balik-balik ikan-ikan tu. Satu rumah harum semerbak baunya pula kau me. Niti ayo liur teman dah rasa tak sabar nak meratahnya. Nak mengirapnya ni ha, satu hair ha, tapi kenalah rajin kau me nak makan sedap kan. Bila ikan ni dah betul-betul sejuk, ha, baru kita buka pelan-pelan. Ha, kalau tidak, dia melekat lah dekat redan ni. Ha. Elok berbenar pula jadinya, koma. Oh, yai. Dah boleh lah nampaknya, ya, kita ngidang ni. Ha. Opah buat ayu asam je, ha. Tak payah lauk lain dah. Jemput lah makan ni, koma. Ayu asamnya, cabai, bawang, belacan, asam jawa, keresik. Ha, bubuh lah apa perisa yang koma suka. Kenakan betul-betul ya, asam karamnya tu. Ya Allah, sedapnya sambalnya ni agaknya sebab ada daun kunyit. Bismillahirrahmanirrahim. Ya amat sedap, koma.